Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain buat game unlock, dan ini yang masternya ya, mungkin sudah versi final. Dan di sini bisa unlock beberapa game, tapi cuma satu ya, bukan unlock semua game. Kalian bisa pilih beberapa game di sini kita unlock untuk di PUBG Mobile, dan ini game unlocker master ya. Jadi banyak banget pilihan untuk unlocknya, ada di Mobile Legend, COD, dan lain-lainnya. Kalian bisa lebih lengkap lihat di video ini aja. Dan sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with safety. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain modul magis dari Unlocker Master ya. Dan di sini saya baru aja coba download, dan di sini Unlocker Master ya. Dan kita akan cobain ntar tes buat unlock, harusnya lebih dari satu game ya, selain PUBG doang harusnya, karena ada tulisan masternya. Cuma nanti kita tes. Dan di sini kita cobain tes di video ini di device wired, dan di sini ROM dari Nusantara Project custom ROM ya. Dan kebetulan karena yang dipakai dari Monlight ya, jadi kayak gini ya untuk tesnya. Jadi bisa aja hasilnya beda-beda kalau modal magis, dan ini universal ya. Dan di sini kita pakai kernel Mantek OC, dan di sini oke lah ya. Dan untuk magis sudah terinstall, dan kita pakai versi 21.4, dan untuk modulnya saya juga sudah pasang beberapa modul ya. Jadi nanti kita tes, ini kan modul untuk unlock grafik aja kayaknya ya. Dan kita tes trolling tes bentar, dan nanti kita tes bentar ya setelah kita pasang modulnya guys. Oke, di sini lumayan performa 140-an, tetap stabil ya. Tetap mantap untuk performanya guys, enggak terlalu bikin jelek lah untuk modulnya. Dan kita di sini kan tes untuk modul magis unlock ya. Jadi kita offin aja yang Agni unlocknya. Dan kita coba flash ya untuk install modulnya. Dan untuk modul magis kalian mau kombinasikan bebas ya, pakai kombinasi yang mana aja. Oke, di sini ada banyak sekali pilihan. Ada Aspal, COD, Black Mobile ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kita liatin Mobile Legend, dan di sini ada Legends of Legend, COD Mobile, Fortnite ya. Oke, tapi di sini PUBG-nya mana nih? Unlock graphic FPS bla bla demo. Oke, kita lihat dulu. Violet langsung ya. Tidak berfungsi untuk all game because safety net fail. Oke, gara-gara safety netnya gagal ya, enggak anu ya. Oke, di sini ada beberapa game, tapi kok bisa? Oh, ini PUBG Mobile nomor 1 ya. Aspal dan PUBG Mobile, COD. Oke, kayak gitu. Dan kita coba install ya. Volume plus. Oke guys, jadi di sini sudah terpasang, dan di sini kita pakai Aspal dan PUBG Mobile ya. Dan di sini mungkin kalian bisa cobain juga kalau mau ya. Dan sebelum itu kita di sini kita apa namanya? Modul yang ini kita offin aja ya, kita tuh hapus karena di sini kita sudah unlock. Kita hapus aja lah. Dan kita nyalakan ulang, nanti kita lihat hasilnya setelah reboot ya. Kita sudah reset untuk mengapli modulnya guys. Dan kalau kalian takut, misalkan ada yang nanya bisa sampai bootloop nggak sih, ya sebenarnya bisa aja ya kalau modul magis bikin sampai bootloop. Kalau nggak cocok bisa sampai bootloop, tapi selama saya sambil ngerecord nggak pernah sampai bootloop sih untuk modul magis guys. Oke, gitu doang, dan kita tunggu masuk
home screen dan kita tes ya. Di sini sih aman ya, kita di video ini aman, kita review ya. Oke guys, jadi sudah masuk home screen ini ya, dan kita cek lagi sekali, kita masuk tentang ponsel ya, kita lihat. Oke, model perangkatnya tetap sudah berubah pakai GM itu ya. Oke, dan di sini kita cek modul Magis ya, kurang lebih sukses ya. Jadi untuk modul Magis Agni saya hilangkan dan saya ganti pakai game Unlocker Master ini ya. Dan sini bisa unlock beberapa game, lebih dari satu game ya. Dan ini aspal dan PUBG BGM yang nomor satu sih pilihannya guys. Dan untuk performa saya kebetulan pakai Extreme Gaming dan Thermal Engine ya di sini tambahan, tapi kalau mau pakai sih, kalau enggak masalah. Oke, dan kita tes sebentar di trolling test ya. Kita sudah restart bentar tadi. Oke, untuk performa juga lumayan di sini ya, enggak parah-parah banget, masih tetap stabil. Oke, tetap stabil 120-an sampai ya. Dan kita tes yang lain juga di sini. Kita sudah unlock, untuk unlocknya sudah sukses ya, karena kita lihat dari modal perangkatnya di sini sudah berubah. Dan kita tes di game juga, kita tes di PUBG atau enggak aspal ya, karena di device it, di game itu yang sudah unlock. Oke guys, jadi kita tes sebentar untuk di PUBG Mobile ya, dan kalian bisa bebas sih pakai modul yang mana, selain PUBG juga bisa sesuaiin sama game yang kalian mainin ya. Di sini kita di tes di PUBG dan grafik sampai 90 fps, dan ini pakai modul Magis ya, unlock tadi itu. Audio high kita tes sebentar, kita liatin suhu dan lain-lain ntar guys. Oke guys, jadi untuk suhu sampai 41 derajat dan ini mantap ya, dan wajar sih suhu sampai segini karena ini pakai kernel OC juga. Kalau pakai stok mungkin gak sepanas ini ya, dan kita juga pakai modul Magis dari Thermal dan Extreme Gaming ya tadi itu. Oke, untuk performa di sini mantap, untuk unlock juga bisa, dan ini banyak banget ya, untuk di game yang lain juga bisa banyak banget. Oke, gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe guys.